Ya, pada. Johnny. Di mana dari mana? Angkat tangan. Anda sudah dikepung. Banyak nih, tenang aja. Makasih ya, Bang. Kenapa? Perut gue sakit, Tur. Dari malam gue belum makan. Makanin aja. Lu gimana? Ya udah makan aja, gua gampang kok. Apaan nih? Tadi ada ibu-ibu yang nitip ke gue. Katanya sih buat lo. Dan ibu-ibu itu pesan, lo harus jaga diri baik-baik. Jangan lupa sholat, ngaji, dan jangan nakal. Kayak gini bukan orangnya yang ngasih. Iya. Tadi lo ketemu di mana? Di sana. Ya udah, makasih ya. Lihat orang ini nggak? Berapa, Bu? 20.000 nih. Mahal amat sih, Bu. Iya, Bu. Mendingan 40.000 aja, Bu. Itu tambah mahal, lah. Sayang. 10.000 ya, Bu? Belum dapat. 16.500 deh, Bu. Nggak dapat, Neng. 10.000 aja ya, Bu. 15 deh, Bu. Ya, Bu. Jangan lari! Hei! Jangan gerak! Nya, pergi yuk pulang. Iya, nggak apa-apa. Kan ada Nya di sini. Yaudah, kita pulang aja yuk. Nggak boleh, kali aja, Bu. Ih, Bang! Ya ilah, kenapa sih, Bang? Ih, dibilang jangan dipegang. Ngegridip amat tuh tangan. Bener lu, Lela? Iya. Gak mungkin. Kalau emang ini bom, ya, muka kita udah cemong dari kapan tahu. Ini pastinya udah meledak nih. Iya bener. Nakut-nakutin aja kayak teroris. Elah, tapi kan kalau misalnya di film-film yang di TV-TV tuh ya, Be. Itu, apa namanya kalau ada paket yang kayak begini yang gak ada namanya tuh tiba-tiba pas dibuka ini gak Lala, lu tuh cuman ngagetinnya aja tau gak?
sakit jantung yang ada. Banyak kan makan pepaya sih lu, jadi begitu tuh, halusinasi. Au, korban iklan lu. Gua ngerti, gua tahu. Ini kotak nih, ya. Yeah. Pasti ada yang punya. Ya Allah. Iyalah Bang, kalau kagak mah kagak nyampe nih barang di sini. Makanya kita jangan sekali-kali ngebuka nih kotak. Abang justru harus dibuka, Bang. Jadi kita tahu siapa pengirimnya. Pokoknya sekarang juga lu tidur, ya. Tidur. Ngapa kita disuruh tidur? Terus apa ngapain masih di sini? Berarti babi juga penasaran kan? Nanti, kira-kira isinya apaan sih itu ya? Mendingan kita buka aja yuk. Gak apa-apa dibuka. Daripada penasaran, Bang. Paling gak kita intip aja ya, dikit. Ayo, Bang, yuk. Gimana ya, Be? Penasaran kan? Kagak bisa tidur ya, Be? Jangan-jangan itu barang isinya potongan anak orok, Bang. Apa siapa? Pendi, jangan sembarangan ngomong, Pendi. Siapa tahu ini anak tuyul isinya? Nah, betul tuh! Pinter, si abang, Ma. Tahu tuh, Babe. Sabar. Iya. Gua baca doa dulu. Iya, doa. Biar selamat ya. Ya cepet ya, Be. Doain dulu, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan, baiklah ya Tuhan, saya akan membuka kotak yang ada di depan saya ini dengan sangat hati-hati ya Tuhan. Isinya bukannya bom. Mudah-mudahan isinya bermanfaat buat kita. Ya. Ini rumahnya, Bang? Bener ini rumahnya. Bener? Ya udah, makasih. Yuk, sama-sama. Kasih tuh, Bos. Halo, Bos. Rumahnya udah ketemu, Bos. Oke, Bos. Cabut. Ayo, cabut. Thank you.
Makanya jadi anak yang songong. Tapi anak itu bukan anak biasa, bos. Dia mempunyai kemampuan bela diri. Ah, sekarang kalian dapetin berlian itu. Kalau tidak,